Nah, ini kita di jalan. Jalan apa namanya ini, Dek? Sanur, Nusa Dua ini. Jalan Siri Gita, Nusa Dua, Warung Prabandana 3. Ini ada serapah kita mulai. Ya, sip. Sip ya. Serapah. Sip. Saya pesen satu aja, ada serapah, Pak ya. Serapah satu pakai nasi, Pak. Dari mana nih? Kagak, saya dari Jakarta, Pak. Cuma suka video-video amatir gitu. Ini iya, itu serapah, Bu ya. Serapah satu. Oh. Serapah? Oh iya, serapah satu aja. Nah. Serapah apa nih, Bu? Itu serapah dikasih apa, Bu? Itu serapahnya. Apa? Apa ya? Oh, boleh lihat nggak sini dulu? Isyarat, boleh nggak dilihat bawa ke sini? Dilihatin ke sini. Tangin dulu apa nih? Jeroan apa, Bu? Oh, jeroan kambing. Ditambah apa? Tambah bumbu... Rajang. Bumbu rajang. Nggak dikasih ini apa namanya? Sayur, nggak? Nah, daging nah, semua. Boleh diapain lagi? Ini aduk. Oh, boleh, diaduk aja. Boleh di sini aduknya? Iya. Biar kelihatan. Di sini aduknya boleh. Minumnya apa? Minum apa? Es teh, minumnya satu. Apa? Apa? Nah, bentar pak, dia mau nanya apa minumnya? Temulawak pak. KS. Oh, ya. Oh itu bumbu kasih. Lihat sama ketawa. 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 Temulawak. Iya. Wangi. Apa aja di garam? Terus yang ini apa yang hijau? Yang ini apa yang? Ini. Nah, yang ini yang. Ini. Sambal. Oh, ini kambing gitu ya? Iya. Hati kambing, sama? Iya, hati. Hati jeroan. Kulitnya, kulit, darahnya. Udah direbus gitu, Bu ya? Iya. Udah dibumbuin. Oh, bumbunya udah matang semua. Iya. Bumbu kalas. Bumbu kalas namanya? Iya. Masakan mana nih serapah aslinya? Iya, asli Bali nih. Balinya mana? Denpasar. Oh, Denpasar. Oh. Serapah namanya. Ini namanya serapah. Udah pedes gitu ya? Iya. Kasih nasi langsung. Kasih apa lagi, Dek? Apa lagi? Boleh. Serapah ya itu. Apa Bu isinya? Ada apa lagi biasa? Ditambah apa? Oh, udah. Udah itu aja katanya. Boleh. Mau ke boleh? Enggak. Enggak biasa ya. Ini serapah kambing, Bang. Iya. Katanya dulu serapah aslinya penyu, Bang. Kalau sekarang apa? Enggak boleh lagi, ya. Penyu. Enggak boleh diambil, Bang. Gue satu diantar mana? Satu. Serapah. Serapah kambing. Kambing, Bang, ya? Iya. Nah. Serapah. Ini apa? Apa sayur? Apa sayur? Sayur enggak ada. Ada sambel. Oh, iya sambel ibu. Ya, atau cabai? Enggak tahu. Atau cabainya? Saya enggak ngerti. Saya baru ngelihat. Lihat. Gimana serapah? Enak. Oke. Serapah kambing gitu ya. Ta. Ih, sip. Bagaimana? Serapah. Mau foto dulu. Foto dulu. Kok mungkin foto? Emang udah lama enggak makan serapah ini. Agak susah ya? Iya. Jadi serapah ini bisa apa aja dibikin serapah, Bu? Maksudnya dari kambing atau apa? Sapi enggak bisa? Bisa, boleh. Tapi yang enak, yang enak kambing. Kambing. Penyu, emang oh, penyu nggak boleh sekarang kan? Boleh. Pemerintah udah melarang. Dulu sering. Sering nggak ya? Nggak boleh. Diganti sama itu mestinya Pak apa? Yang di laut itu. Apa ya bisa? Jadi yang disebut bumbu serapah itu bumbu kuning itu. Bumbu kalas. Oh bumbu kalas. Oh. Jadi nggak? Jadi setiap orang beli baru dimasukin. Iya. Kalau dibikin langsung banyak nggak bisa ya? Kayak ibu tadi kan bisa kan? Ibu kan bikinnya tadi banyak juga. Ya banyak sih. Kurang 5 menit ya.
5 menit. 5 menit, 10 menit tuh rasanya agak berubah. 2 jam. Kalau tangan bapak 5 menit, tangannya tangan ibu 2 jam. Ya, bukan ibu yang buat. Iya kan tangan ibu, kalau tangan bapak tangannya cuma 5 jam. 5 menit ya sih. Tapi enak. Iya lah. Ini kulitnya. Iya. Kulitnya. Gak tahu apa. Tapi ini lucu kan. Bir temulawak. Apa? Tulisannya. Oh enakan juga nih. Ini bener yang ngeluarin enakan nih. Ah. Enakannya enakan Bali kali lain. Bukan enakan sono kali. Yang bener. Oh ini botol enakan kali. Botolnya aja. Iya. Temulawak beruap. Bali. Temulawak. Coba makan serapah. Jadi kalau sini sumpah serapah enggak ada. Sumpah serapah enggak ada. Enggak tahu enggak sumpah serapah? Enggak ada kata-kata. Bukan serapah. Itu sumpah serapah enggak ada. Kata-katanya orang Bali enggak tahu sumpah serapah. Enggak ada emang di Bali. Serapah kenapa sebut serapah itu? Sumpah pemuda pun ada. Sumpah serapah tapi tahu artinya. Enggak tahu artinya. Kok enggak tahu sumpah serapah enggak tahu? Oh, bahasa Indonesia kok sumpah serapah artinya orang nyumpah-nyumpah doa seru begini-begini. Luar sumpah serapah. Oh, ini orang enggak tahu sumpah serapah. Karena serapah enak dimakannya. Jadi kalau ada orang sumpah serapah jangan marah-marah. Karena serapah enak dimakan. Nambah-nambah. Nambah deh. Sambelnya kapan nih mau dimakan? Apa aja itu sambelnya apa aja? Ini dari bawang goreng. Bawang goreng, terus cabai kasih bawang. Minyak. Sumpah serapah. Sambalnya enak banget tuh. Nambah aja nambah. Murah lagi jajan. Kenapa dia gak langsung taruh atas nasi? Rajin-rajin orang Bali. Ya ini kenapa gak langsung serapahnya taruh atas nasi aja di samping, kenapa? Gak tau, suka makanan gini. Ya enggak, maksudnya kok warung menghormati tamu gitu ya. Biar ini ya, maunya kan. Iya langsung, aja di atas itu bagaimana? Kurang enak, kalau tempat lain langsung di atas. Kurang, gantung orangnya juga. Enggak, tapi restoran kan, tempat makan nyajinnya kayak gini terus semua ya? Pisah nih. Pisah. Kenapa ya? Enak, enak. Enak, enak, enak. Prabandana namanya. Prabandana. Oh, bukan Prabandana. Prabandana apa artinya? Ada tiga. Itu Prabandana gak tahu. Serapah 10 kali, gudeg 70. Komplit 50. Komplit lebih mahal. Lawar 10 ya. Serapah 10.